Shalom Jemaat Sholat Fide yang kekasih. Jumpa lagi dalam We Are Sholat Fide, edisi pelajaran Sekolah Sahabat Dewasa. Hari ini, hari Rabu, dengan judul Dari Keputusasaan Menjadi Harapan. Mari kita baca Mazmur 13 ayat 6. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Para pemazmur manusia seperti kita semua pasti pernah menghadapi saat-saat ketika kehadiran Tuhan tampak sangat jauh. Mazmur 13 menunjukkan cara untuk menghindari kesalahan umum lainnya, yaitu berfokus pada diri sendiri dan masalah kita saat berdoa. Mazmur ini dapat mengubah doa kita dengan menuntun kita untuk menegaskan kembali sifat setia dan tidak berubah dari cara Allah berurusan dengan umat-Nya. Memang, meskipun Mazmur dimulai dengan ratapan dan keluhan, itu tidak berakhir di sana. Mazmur menuntun kita untuk percaya pada penebusan Allah sehingga ketakutan dan kecemasan kita berangsur-angsur memberi jalan kepada keselamatan Tuhan, dan kita mulai mengalami perubahan dari ratapan menjadi memuji dan keputusasaan menjadi harapan. Saat berdoa dari kitab Mazmur, kita harus mencari Roh Kudus untuk memampukan kita bertindak sesuai dengan tuntutan Mazmur. Kitab Mazmur adalah firman Tuhan yang dengannya karakter dan tindakan orang percaya diubahkan, bukan sekedar informasi. Oleh kasih karunia Allah, janji-janji kitab Mazmur diwujudkan dalam kehidupan orang percaya. Ini berarti bahwa kita mengizinkan firman Tuhan membentuk kita sesuai dengan kehendak Tuhan dan mempersatukan kita dengan Kristus yang telah mendemonstrasikan kehendak Allah dengan sempurna dan sebagai anak Allah yang bereinkarnasi tetap berdoa sebagaimana dalam kitab Mazmur. Tetap semangat di dalam doa, rajin belajar Alkitab. Because we are sola fide, Tuhan memberkati.